Ananda Azmi Fadli, jadikan Lisa aja saksi. Sebagai permata dalam hidupmu. Dan anakku Lisa Anjaya Sasi, jadikanlah Dr. Azmi Fadli sebagai pemimpin bagimu dan bagi anak-anakmu kelak. Pegang teguhlah janji suci nanti untuk saling menyayangi di kala dekat. Saling setia dan menjaga di kala jauh. Saling berbagi di kala suka. Saling mengingatkan di kala bahagia. Saling mengutamakan dalam ibadah. Dan saling mendoakan dalam kebaikan dan ketakwaan. Dengan restu Bapak Ibu di sini, Bapak Ibumu, kakak-kakmu, saudara-saudaramu semua, dan para hadirin yang ada di sini, insya Allah mudah-mudahan kalian berdua mendapat ridho Allah untuk membina rumah tangga yang bahagia selalu, yang langgeng sampai kakek-kakek dan nenek-nenek. Dan insya Allah kelak kalian dikaruniai putra-putri yang soleh dan soleha, yang membahagiakan dan membanggakan. Adapun tujuan pernikahan dalam Islam, sebagai tadi diuntaikan firman Allah, Allah menyatakan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Tujuan pernikahan dalam Islam Nanda Azmi dan Lisa ialah untuk menciptakan mahligai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, yang tentram, harmonis, bahagia. Ananda Azmi Fadli, apabila Ananda telah mantap dan siap untuk menikahinya, maka terimalah dia seperti apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dalam sehat dan sakitnya, dalam kebeliaan sampai tuanya, dan hanya berpisah apabila sudah ada panggilan dari sana. Pada hari ini Ananda Dr. Azmi Fadli, putra bungsu dari 4 bersaudara, kami antarkan untuk dinikahkan dengan gadis nan jelita, yaitu Nanda Lisa Anjaya Sasi, sarjana ekonomi. Semoga momen sakral suci ini pada saatnya dapat berjalan dengan lancar dan tiada kurang suatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Azmi Fadli, Bapak nikahkan engkau kepada Lisa Anjaya Sasi, putri kandung Bapak, dengan mas kawin logam mulia 23 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Lisa Anjaya Sasi binti Anto Sugianto Cablaka dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ana King Azmi Fadli, Lisa Anjaya Sasi, Dal Hidup Geramia, Gajuk Julusah Pangat Marepan, tapi hamu hidup, warik pohokan uga hirup, tayayan angin ka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cekal deleg Al-Quran, ikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Andai kata Nanda membangun rumah tangga berpedoman kepada kitab Al-Quran, mengikuti sunnah Rasulullah, pasti sakinah, mawaddah warahmah, tentram, harmonis akan Nanda raih dunia akhirat insyaallah. Barakallahu lakum wa baraka alaika wa jamaa bainakum bi khair. Amin ya Allah.